sudah dapat ikut bergabung bersama di atas panggung. Kami silakan Pak Budi. Ya, hitungan dari mulai berapa? 75 kilo. Oh, ya, kelamaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Yes. Wey. Inilah dia, groundbreaking Jalan Tol Yogyakarta Bawen. Boleh kita terus sama-sama yang luar biasa Bapak dan Ibu tentunya. Dan kita langsung kita saksikan bersama di balik layar proses ya, kita simbolis pembangunan Jalan Tol Jogja Bawen tentunya. Dan kami persilakan untuk dapat meninjau langsung proses penggalian tanah dengan eskavator tepat di STA 75 plus 82 seksi 1. Direktur Utama Elma, Pak Basuki Purwadi. Hari ini juga bersama kita Direktur Utama Jasa Marga, Pak Subakti Subur, beserta Direktur Utama Jasa Marga Jogja Bawen, Ibu Umi Sati Kamudu. Terima kasih teman-teman media sudah hadir, dan kami akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan statement dulu. Dan teman-teman media tolong nanti mengacu kepada press release kami supaya tidak salah dalam menyebut nama dan jabatan para narasumber yang hadir dalam press conference hari ini. Kami berikan kesempatan ke Pak Dirjen. Semoga Pak Dirjen. Statement awal dulu Pak, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita menjelang bulan puasa ini, teman-teman dari investor Jasa Marga Jogja Bawen memulai kegiatan konstruksi Jogja Bawen yang total panjangnya 76 km. Yang tahap 1 ini yang kita sebut seksi 1 itu adalah sepanjang kira-kira 8,25 km dan kita akan selesaikan sampai 2024. Ya, yang lainnya akan segera menyusul ya, ada yang sedang kita finalisasi desainnya saat ini, ada juga yang sedang dalam proses lelang di BUJT di Jasa Marga Jogja Bawen. Dan kita harapkan keseluruhan Jogja Bawen ini selesai tahun 2025. Dan nanti ini akan terintegrasi kan dengan Jalan Tol Trans Jawa ya di utara dan di selatan dengan Jalan Tol Solo Jogja Bandara Kulon Progo. Ini akan memberikan dampak yang luar biasa, memperkuat posisi
Yogyakarta sebagai hub utama kegiatan ekonomi di selatan Jawa ini, dan juga membuka opportunity ekonomi yang baru sepanjang tol koridor, atau apa yang disebut tol koridor development area ini. Itu saya kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Selamat bergabung Pak Budi Arimawan, Direktur Dalam Biaya Kesempatan, dan Pak Agus Siawan, Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga. Teman-teman sekalian, statement dari Pak Dirjen tadi merangkum statement dari BPCT, kemudian juga BUJT, dan hal ini JCB. Nanti kalau memang ada tanya jawab, saya berikan kesempatan 3 pertanyaan ya. Selanjutnya kesempatan berikut kami berikan kepada Sesda Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo Pak Baskara Haji menyampaikan statementnya. Oke, terima kasih kawan-kawan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari BUJT tentu bangga, bahagia, karena ini adalah bersejarah pertama kali groundbreaking jalan tol di DIY. Indonesia sudah banyak jalan tolnya, tapi di DIY membangun jalan tol yang pertama adalah di tempat ini. Jadi saya kira ini perlu kita catat sebagai sejarahnya daerah sebatik Jakarta. Dan itu harapannya dengan dibangunnya jalan tol penghubung antara DIY, Jawa Tengah, dan daerah-daerah di Jawa akan memperlancar transportasi baik barang, logistik maupun penumpang, sehingga nanti kita akan bisa memanfaatkan bandara IA itu dengan optimal, destinasi-destinasi wisata yang ada di DIY juga bisa dikunjungi oleh masyarakat dengan mudah. Tentu kita juga ingin berharap jalan tol ini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di daerah Metro Jakarta dan sekitarnya. Karena dengan adanya jalan tol, kemudahan lebih efisien, lebih cepat, dan tidak lagi ada hal-hal yang menghambat perjalanan baik itu barang maupun penumpang. Jadi ini saya kira perlu kita catat di daerah Metro Jakarta. Terima kasih. Aduh, selamat Pak Baskara Haji. Kami berikan kesempatan juga Direktur Utama Elman Pak Basuki Purwadi menyampaikan statementnya ke media. Ya, terima kasih Pak Dirjen, Pak Sekda, Bapak sekalian yang kami hormati, teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, dari Elman, ingin menyampaikan bahwa Tol Jogja Bawen ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang lahannya didanai oleh APBN melalui Elman atau Lembaga Manajemen Aset Negara. Tadi disampaikan secara persentase untuk trase atau seksi 1 sudah mencapai 92% atau 93%. Kenapa bisa demikian? Kami harus sampaikan bahwa PSN ini adalah kerja bersama, kerja bareng semua ekosistem yang ada, mulai dari PUPR, kemudian dari Pemdanya, kemudian dari teman-teman PUJT-nya, dan lain sebagainya. Termasuk dari kami dari Elman yang melakukan pendanaan lahan. Alhamdulillah PSN Jogja Bawen ini untuk yang seksi 1 dengan capaian sudah hampir 93%, ini menunjukkan bahwa kerjasama dan koordinasi kita, baik yang di lapangan maupun yang ada di pusat, berjalan dengan sangat baik. Oleh karena itu kami mengapresiasi Pak Edi, Pak Sekda, dan Ibu Bapak dari BUJT semua. Mari kita kawal proyek ini dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, lancar, insya Allah memberikan manfaat untuk kita semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Untuk groundbreaking jalan tol Jogja Bawen kita pada pagi hari ini, iya, bersama kita bisa ya. Baik, sekali lagi boleh izin Bapak dan Ibu kita foto sekali lagi dengan background dari groundbreaking kita. Iya, yes, lancar, sukses, sampai target di 2024. Boleh kita plus untuk jalan tol Jogja Bawen.